Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kabarnya baik ya. Nah, ini kegiatan aku di pagi hari ini. Jadi suami aku sama Rimba baru pada bangun. Tumben banget Rimba bangunnya pagi. Biasanya tuh bangunnya jam 8-an, tapi kali ini dia bangunnya lebih pagi. Jadinya aku sedikit agak tertunda untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Soalnya aku nemenin Rimba juga. Ini ada suamiku, dia baru mau ngeluarin motor. Ini jemuran juga sengaja ya, aku simpennya di sini, nggak aku simpen di dapur karena paginya pasti bakal dikeluarin lagi. Jadi biar nggak angkutnya jauh-jauh, kita taruhnya di sini aja. Nah, ini lagi dikeluarin dulu motor aku. Kayaknya suami aku hari ini mau berangkat ke kantornya itu pakai motor aku. Motor dia disimpan aja di rumah. Oh iya, sekalian juga mau jawab, jadi kemarin ada yang nanyain kenapa katanya rumah aku gak dipagerin aja. Karena ini bukan rumah aku ya guys, ini aku masih mengontrak, jadinya gak ada pagernya dari sananya. Ya udah gak apa-apa, insya Allah aman taruh motor di sini juga, karena tetangga-tetangga aku juga aku perhatiin motornya memang kalau siang itu ditaruhnya di luar. Yang penting tuh kunci ganda aja sih ya. Nah oke, udah gitu nih Rimba udah mau mulai keluar-keluar. Dia kalau udah lihat pintu kebuka sekarang tuh pengennya tuh keluar bawaannya. Jadinya harus dijagain dulu aja. Untuk suami aku nih lagi sapu-sapuin dulu karena motornya habis dikeluarin. Soalnya pasti kan ada kotoran kayak tanah gitu. Paling nanti aku pel kalau Rimbanya udah tidur. Nah jemurannya udah dikeluarin. Karena suami aku belum berangkat, jadinya dia mau mandiin Rimba dulu sebelum berangkat. Jadinya aku bisa nyiapin dulu untuk sarapan Rimba, tapi ternyata aku mau ke warung dulu. Ada bahan yang belum kebeli sama aku, karena aku belum food prep ya, beginilah minusnya ya. Jadi harus bolak-balik ke warung untuk belanja, kalau misalnya belum ada bahan di rumah. Kalau food prep itu aku jarang banget ke warung, bener-bener jarang. Bahkan bilang gak pernah kali ya, kecuali butuh-butuh amat juga enggak sih, jarang banget aku namanya ke warung tuh. Oke, udah selesai tadi ke warungnya. Sekarang aku lagi siapin dulu tadi sekalian beli donat, mau dibawain bekal buat suami aku aja biar sarapan di sana. Terus aku juga lagi siapin dulu ini uang untuk suami. Terus perlengkapan suami udah siap sih sebenarnya semuanya. Nih Rimba udah selesai mandi, lagi mau dipakein baju dulu sama papanya. Sedangkan aku lanjut untuk beberes. Aku mau setrika baju suami aku dulu. Sebenarnya ini bajunya tuh gak kusut, tapi namanya kemeja, enaknya tuh disetrika ya, biarpun hanya setrika asal-asalan aja, yang penting tuh anget aja gitu. Kalau misalnya kemeja tuh apalagi bahan yang suami aku pakai ini, dia tuh bahannya bukan bahan yang kusut gitu, gampang kusut. Jadi aku cuma setrika asal-asal aja biar lebih apa ya, kelihatan rapi aja gitu sih. Nah, setrika-setrika dulu, cuman satu baju aja. Ini pun setrikanya cuman asal-asalan. Udah gitu, aku lanjut lagi untuk mau ganti spray. Nah, aku mau ganti spray karena dari kemarin belum diganti-ganti, baru wacana aja ngomong doang mau diganti, sampai sekarang belum diganti-ganti. Tapi ya gitu ya, ganti spraynya pun banyak ketunda-ketundanya, banyak iklan-iklannya, jadinya agak lama ngerjainnya. Ini tadi Rimba udah selesai digantiin baju sama suamiku, terus ini aku kasih dia air minum air putih dulu. Udah gitu lanjut lagi, ini aku mau vakum kasurnya, tuh tadi ketumpahan sama air minumnya Rimba kasurnya, jadi ya udah. Kasur ini tuh kalau dijemur angkatnya berat banget, bener-bener berat banget. Untungnya di kamar aku ini kena sinar matahari, terus udah gitu juga aku vakum-vakum aja kayak gini di sebagian sisi-sisinya. Terus udah gitu selesai divakum baru deh aku kasihin spraynya. Ini juga si kasurnya basahnya gak basah banget sih, cuman kayak basah atasnya aja gitu, gak sampai ke dalam-dalam kayaknya sih ya, soalnya aku lihatnya akhirnya kayaknya nggak banyak gitu. Nah udah gitu, ini aku vakumnya tadi tuh sampai 2 kali ya teman-teman, cuman nggak aku record. Udah gitu aku pasang deh si spraynya, aku pasang spraynya semuanya, selesai dipasang spray terus aku vakum lagi atasnya.
biar nggak ada serbuk-serbuk debu gitu ya, jadi nanti Rimba tuh bisa tidur dengan enak. Apalagi dia udah mandi, sekarang dia lagi siap-siap sarapan sama papanya, jadi abis ini paling nggak lama dia tuh tidur, pasti bakal ngantuk nih anaknya lagi jalan-jalan. Hari ini teman-teman sama bunda-bunda lagi pada ngapain? Kalau nonton video aku pastinya lagi santai ya. Mungkin juga ada sih yang nonton video aku sambil beberes juga, jadi ditemenin. Kadang aku juga suka gitu. Kalau misalnya aku lagi beberes, aku kadang suka sambil nontonin video beres-beres juga gitu, biar makin semangat. Apalagi kalau misalnya dengar voice over gitu ya, jadi berasa kayak ada temennya. Oke, aku udah pasang sarung bantal, sarung guling. Tapi pas di sini kenapa aku lupa banget untuk ngevakum bantal sama gulingnya? Kayak nggak ngeh aja gitu, padahal vakumnya sengaja aku taruh situ. Pas udah selesai baru aku ngeh gitu untuk ngevakum. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, udah terlanjur juga. Udah keburu rapi, jadi keburu males untuk mengulang dari awal. Jadinya si vakumnya nanti aku masukin aja ke kardus dan aku simpen lagi. Nah, ini bantal sama guling aku tuh udah lama banget ya, tapi dia tuh masih empuk banget, masih tebel banget sih busanya. Nah, udah selesai itu, karena vakumnya tadi gak aku pake, padahal udah aku colokin ya biar inget aku taruh sih, tapi tetap aja gak kayak gak kelihatan. Aku mau gulung-gulung dulu si kabelnya, udah gitu aku simpen di dalam kardusnya. Aku simpannya di belakang pintu, jadi kalau misalnya butuh. Suaranya sering banget sih aku pakai kalau untuk di kasur, kalau mau tidur juga kadang suka aku vakum, kalau nggak aku sapu-sapuin, jadi gampang gitu aku ngambilnya. Nah, suami aku udah siap, sekarang waktunya mau pergi. Ini jemurannya ngalangin banget untuk lewat, tapi sama suami aku sengaja katanya dialangin sama jemuran sama motor, jadi kayak nutupin pintu rumah aja gitu. Nah, kita lagi liatin suami mau berangkat, tapi ini dia lagi riwe nyariin kaos kaki. Ini kaos kakinya udah pada kering sih ya, tapi dia lagi nyariin yang sepasang mana kaos kakinya. Berdua lagi deh di rumah, ketemu papahnya nanti sore lagi, kalau enggak maghrib, itu pun kalau enggak hujan ya. Biasa kalau hujan tuh pasti agak telat pulangnya, pagi kan suami aku berangkat itu pakai motor. Nah, ini kita lagi liatin papahnya berangkat dulu. Biasanya ini adalah momentum apa ya, ya gitulah ya. Nah, Rimba nih kalau papahnya pergi masih cuek, tapi kalau papahnya pulang sumur ringah banget sampai nungguin di jendela depan. Nah, ini ada temennya Rimba nyamperin, tapi gak lama kita masuk karena Rimba udah ngantuk. Tadi siang aku gak nge-record video karena kalau misalnya siang itu waktunya aku sama Rimba, kalau gak waktunya aku ikutan istirahat juga. Jadi ini adalah di waktu abis maghrib atau mau maghrib gitu ya teman-teman. Jadi aku mau bikin kue hari ini, soalnya aku juga gak tahu nih mau masak-masak apa di rumah, soalnya aku gak masak makanan utama, jadi aku cuma bikin cemilan aja. Nanti suami aku pulangnya mau beliin ayam katanya, jadinya aku gak perlu masak untuk hari ini. Jadinya aku kebanyakan jadinya ya nih ngomongnya. Akhirnya aku mau bikin kue aja. Aku mau bikin kuenya sama sih seperti kemarin, aku mau bikin palm cheese cookies karena menurut aku ini adalah gampang bikinnya, enak juga, bahan-bahannya juga ada semua di rumah aku. Akhirnya mau aku eksekusi aja hari ini, soalnya suami aku juga suka banget sama cemilan ini. Aku mau buat setoples besar, maksudnya dua toples besar, atau satu toplesnya untuk di rumah, satu lagi toplesnya untuk dibawa suami aku ke kantor, jadi dia bisa makan di kantor bareng sama teman-temannya. Nah, untuk bikin kayak gini resepnya udah ada di video aku sebelumnya teman-teman, video aku bikin cookies, cek aja. Jadi aku nggak akan ngasih tahu lagi resepnya, ataupun kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa cek aja di YouTube, banyak kok dia resep-resepnya. Namanya kuenya itu adalah palm cheese cookies, cek aja ya. Ini tuh gampang banget sih buat aku yang masih belajar masak aja, ini gampang banget gitu. Karena teman-teman tahu sendiri kan kalau masakan aku, bikinan aku tuh benar-benar simple banget, sederhana banget. Jadi kalau misalnya bikin kue kayak gini doang mah, ini pasti yang jago masak cincay lah bikin kayak gini mah gitu. Nah, ini aku lagi bukain dulu si keju. Terus ini Rimba, ada Rimba, aku lagi dengerin dia mau rotol Giko dulu aja. Akhirnya dia terdiam di situ dulu sebentar karena aku pengen ininya cepet beres, nanti adonannya tinggal ditungguin aja kan. Untuk ngolahnya mah gampang lah, maksudnya untuk dibentuk-bentuknya mah bisa gampang nanti. Tapi tetap aku tuh sambil bolak-balik deh tadi nemenin Rimba, sambil liatin Rimba, takut dianya bete gitu ya. Jadinya aku memang agak ngeburu-buruin aja di sini tuh. Nah, untuk semua bahannya udah aku satuin, sekarang tinggal aku aduk-aduk aja, aku adonin. Ini aku pakai tangan aja ya karena memang lebih enakan pakai tangan, tapi pastinya udah cuci tangan, apalagi nih buat dikonsumsi sendiri, jadi ya nggak apa-apa, aman-aman aja.
Aku pasti bakal terus bikin kue ini karena menurut aku enak banget, gampang bikinnya. Udah gitu aku belum ketemu sama menu yang baru. Mungkin kalau ketemu sama menu yang baru, enak juga kuenya dan gampang bikinnya, bakal aku coba juga. Aku itu tipe orang kalau lagi suka sama satu makanan pasti bakal makan itu terus sampai bosen. Ini aku belum bosen nih, jadi masih aku terus-terus bikin. Nah, tadi adonannya udah selesai, udah kalis. Aku masukin dulu ke kulkas 10 menit. Jadi aku diemin dulu, udah gitu aku mau rapihin bahan-bahan yang tadi. Bahan-bahannya ternyata masih ada juga ya, bisalah disimpan buat nanti lagi kalau misalnya aku pengen bebikinan. Jadi aku simpen dulu aja, aku ikat-ikatin dulu yang udah kebuka. Sepertinya Rimba udah mulai bete nih, dia udah nyamperin aku dan tripod aku diambil. Akhirnya jatuh kan ya. Ya udah, aku simpen lagi tripodnya dan aku angkat Rimba, aku bawa Rimba aja ke dapur. Dia tuh pasti gak akan bertahan lama sendiri. Pastinya butuh temenin aku. Aku juga gak mau lama-lama sih, kasihan ya, jadi kayak dicuekin gitu loh dianya. Akhirnya aku beres-beresnya sambil genong Rimba aja, tapi untungnya ini tuh udah selesai, aku tinggal bikin dibuat-buatin aja nanti sekuenya. Cuman nanti aja sih pas lagi santai, pas mungkin pas tunggu suami aku pulang, kalau enggak misalnya Rimbanya udah asik sama mainannya gitu. Katanya kalau masih punya anak satu itu di rumah berdua masih belum repot ya, apalagi nanti kalau misalnya udah punya anak dua itu bisa lebih rempong daripada ini. Aduh, sudah bisa terbayangkan seperti apa ya teman-teman. Oke, nah ini aku tadi udah ngebuat-buletin si cookiesnya, sekarang aku mau oven dulu. Ini ovennya sedikit aja aku panasin sebentar. Sebenarnya nggak tahu sih mesti dipanasin apa enggak, tapi aku pas baca resepnya ovennya dipanasin, jadi lebih baik aku ikutin dulu aja. Nah sudah selesai dipanasin, aku masukin deh cookiesnya. Udah gitu kita tunggu sampai 30 menit, udah gitu dikeluarin deh. Dan ini dia teman-teman, pam cheese cookies yang aku buat hari ini. Kesabar banget pengen makan karena menurut aku ini enak banget. Nah ini dia teman-teman, udah jadi. Sebenarnya udah jadi beberapa sih ya. Ini mungkin bikinan aku yang ketiga. Ini enak banget teman-teman, gula merahnya berasa banget. Nah ini bawahnya agak kosong sedikit, tapi gak apa-apa, gak ada rasa apa-apa kok. Oke teman-teman, segini aja videoku kali ini. Semoga videoku ada manfaatnya ya. Mohon maaf kalau kata-kataku ada yang salah. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.